semuanya. Saya happy banget hari ini. Gue Arielka dan Mas Adit mau jalan-jalan ke daerah, tetap di Bogor aja, nggak jauh-jauh pun. Jadi ini kayak tempat apa ya? Campground gitu, tapi udah ke develop gitu sama warga sekitar. Gue juga kepo sih, ini suka berlalu-lalang di Instagram gue di explore gitu, makanya kayak cuma kali ini kita bertiga nggak nginep, cuman kayak main aja di sana. Lagi ada keluarganya Mas Adit, tapi ikutan camping. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau wisata alam di Bogor tuh banyak banget. Abis gitu juga yang kayak kids friendly. Dan sebelumnya tuh di konten gue yang sebelumnya sebenarnya banyak yang nanya, kayak banyak ada yang nanya, ribet gak sih bawa bayi camping? Terus habis gitu banyak gak sih bawaannya? Seputar-seputar itulah ceritanya. Nah, kalau misalkan gue pribadi cerita, kalau misalnya ditanya banyak bawaannya, ya banyak. Bawa barang-barang camping aja tuh udah banyak, ditambah lagi barang bawaan si kecil gitu kan. Nah, kalau masalah ribetnya tuh balik lagi ke orang tuanya masing-masing. Enjoy gak ngejalaninnya, happy enggak gitu kan bawanya. Karena kalau misalnya gue sama Fred pribadi tuh, kita emang udah biasa camping, udah biasa main-main di alam juga. Jadi pas kita ngebawa anak itu, ya emang tetap dibawa enjoy walaupun emang bawaannya banyak. Terus biasanya tuh kita selalu kayak evaluasi gitu loh setiap kita pergi, kayak apa yang kurang ya, apa yang bakalan kita bawa nantinya gitu. Nah, jadi itu jadi pacuan kita. Misalkan kita mau cabut lagi, ya kita bawa barang itu supaya apa? Supaya si anak juga makin nyaman, supaya si anak juga nggak rewel, supaya si anak juga happy gitu loh main sama mama papanya di alam. Gitu sih sebenarnya tips buat jalan-jalan ke alam bareng si kecil. Jalannya jauh. Dadah. Betanya kalau ke kawasan Gunung Salak Endah, jalannya tuh ancur gitu loh, Beb. Jadi beberapa kilo jalannya mulus, tapi beberapa kilo jalannya begini, berbatu. Jadi buat yang pakai sedan mobilnya kesini lumayan agak PR deh, bayar turun bero. Tapi sebenarnya nggak parah-parah banget sih. Tapi better emang kalau misal kesini harus naik mobil yang agak tinggi. Nah. 1, 2 Anaknya liatin aja sih. Udah,